Seorang preman di Bangkalan, Jawa Timur yang biasanya galak di jalanan malah menangis dan minta maaf usai dibekuk polisi. Ya, pelaku ditangkap berkat laporan masyarakat karena perilakunya yang suka merampas di jalanan, utamanya menyasar para pengemudi truk. Dengan mata berkaca-kaca, NF hanya bisa berucap pelan saat ia meminta maaf karena sering menyusahkan pengguna jalan. Dalam bahasa Madura, ia pun mengakui sering melakukan perampasan barang di jalanan. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya mengatakan, tersangka NF biasanya beraksi dari kawasan Jalan Akses Suramadu hingga ke wilayah Kecamatan Belega. Setiap kali beraksi, ia selalu minta uang ratusan ribu rupiah sebagai jatah keamanan pada pengguna jalan, terutama kepada para pengemudi kendaraan besar, khususnya truk yang berasal dari luar Bangkalan. Bahkan jika hanya diberi uang 50 ribu rupiah, tersangka akan menodong korbannya dengan senjata tajam, yakni berupa pisau lipat yang selalu ia bawa setiap kali beraksi. Tersangka juga tak segan-segan merampas barang berharga milik korban, termasuk handphone. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui aksi NF sudah berlangsung sejak lama. Namun baru kali ini ada pengemudi kendaraan atau pengguna jalan yang melaporkannya ke polisi. Kita dikasih duit, tersangka ini merampas handphone sopir tersebut. Nah, ini yang sempat viral. Di Tanah Merah, ini kejadian di Tanah Merah. Tersangka NF dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan.